Bagaimana menurut Bapak penasehat pejuang alam? Yang kita masuk hutan. Yang sekarang. Setelah dari hutan lingkungan rumah. Di lingkungan rumah. Pondok kita biar bersih. Ya, salah satunya kebersihan itu adalah bagian dari rumah. Ibu penasehat pejuang alam. Bukan sampah, Ibu, ya. Aktivitas hari ini, ya. Panasihat-panasihat kita ini kan istilahnya, semuanya kan dari provinsi, ya.